Pemirsa, pemilihan Duta Anak Tanah Toraja tahun 2023 diselenggarakan di Ruang Pola Kantor Bupati Tanah Toraja, Rabu 17 Mei 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Dr. Zadrak Tombok Wakil Bupati Tanah Toraja, Yariana Somalinggi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Toraja, Dr. Ria Minolta Kadis P3AP 2KB, para peserta dan undangan. Dengan mengusung tema, Anak Toraja Mendukung Penurunan Stunting. Kegiatan ini juga diikuti oleh peserta dari Baru, Wajo dan Palopo. Berikut sambutan Yariana Somalinggi, Ketua TPPKK Tanah Toraja, di pemilihan Duta Anak Tanah Toraja 2023. Salam sehat tanpa narkoba. Ya, selalu saya sampaikan di mana-mana, karena anak-anak ini, terutama nanti duta-duta anak, jadi pelopor berbahan. Ya, kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk berkumpul di sini dalam rangka pemilihan duta anak yang nantinya akan ke provinsi. Ya, yang nantinya akan ke provinsi. Sebenarnya semua yang sudah hebat, cuma yang dipilih ada dua pasang. Seandainya bisa semua. Ya, tapi ada persyaratan cuma dua pasang dari setiap kabupaten, sehingga siapapun nanti yang terpilih ini, dia akan mewakili kabupaten ke provinsi. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di seputar kita News Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.